Oke, langsung kita unboxing ya. Nah, ini rekomendasi obat tetes mata untuk kucing yang terkena infeksi mata atau sakit mata, belekan, mau bengkak ya. Biasanya kan keluar air mata ya, kayak cairan air mata itu bengkak. Nah, itu kita kasih aja obat tetes ini. Nah, ini sangat rekomendasi banget dari cat lover ya. Ini gue udah teliti semua. Ini banyak yang digunakan untuk yang kucing-kucing yang terkena sakit mata ya. Ini sangat bagus banget, harganya murah, tapi ini original ya, bukan yang KW-nya, original. Nanti bakal gue tahu untuk ciri-cirinya seperti apa ya. Kita buka dulu ya. Ini udah tadi baru datang, langsung gue unboxing, langsung gue videoin untuk kalian ya. Ya masih pemula aja ini. Kalau yang udah kawakan mungkin yang udah pakar udah tahu ya. Obatnya ini, nah, ini sangat banyak sangat banyak yang menganjurkan ya obat tetes sakit mata ini untuk kucing atau untuk anak kucing ya. Nah, ini bubble tebal banget dan bagus banget ya, packingannya juga rapi dan sangat bagus dah. Nah, ini dia nih botolnya seperti ini ya. Ntar lo gue fokusin dulu ya biar kalian kelihatan jelas, tapi nanti nggak jelas kalian salah beli ya. Nah, itu ya, tuh ini ori ya, itu ada logonya original. Nah, ini seperti ini obat tetes mata kucing ya, untuk yang sakit mata, yang untuk yang matanya udah merah atau bengkak ya. Ini sangat dianjurkan nih, apalagi yang kena udah iritasi matanya ya. Tuh, ini mereknya seperti ini ya. Ini kalian jangan salah beli, lihat dulu ya tuh mereknya tuh tuh ya. Nanti untuk link pembeliannya bakalan dikasih di video ini ya, di bawahnya. Nanti tinggal kalian cek aja ya di deskripsi tuh. Di sini tinggal kalian baca-baca aja ya. Di sini ada aturan pakainya, sehari itu ya, sehari berapa kali, caranya seperti apa. Oke, okay? Tuh. Oh iya, nanti bakalan gue kasih tahu juga ya untuk cara pakainya seperti apa, mungkin di next video aja ya. Ini kita unboxing dulu ya, atau kita review dulu ya obat tetes mata ini. Nah, ini sangat dianjurkan ya, sangat bagus tuh. Ini kalian baca-baca aja sini ya. Nah, untuk logonya kalian bisa perhatikan ya di samping mereknya ini. Nah, ini ada logonya bang. Kalau ada logo ini seperti ini, berarti ini original ya. Kalau bukan, kalian jangan beli, jangan salah beli ya. Oke, seperti itu dulu ya untuk unboxingnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Terima kasih banyak.